نور في الظلمات انسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القران حياتي نور ملا القلب ففاض بحب كتاب الله اشرق دربي بالقران فشكرا يا رباه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين وجميع عباد الله الصالحين المخلصين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Hadi TV rahimakumullah. Dalam senarai kajian kita tentang kitab suci, kita berusaha untuk mempelajari lebih jauh makna ayat-ayat yang tersaji di dalam Al-Qur'an agar kiranya dapat membimbing kita lebih baik dalam mengarungi kehidupan ini tentu semuanya terbuka untuk senantiasa dikaji kembali, dipertanyakan kembali. Selayaknya kita terus-menerus mempelajarinya, memohon nasihat dari para guru kita, para asatid, agar kita dibimbing untuk senantiasa didekatkan dengan makna yang benar, yang dikandung di dalam Al-Quran itu. Kajian kali ini akan membahas Al-Quran Surat Maryam ayat 67 hingga 72. Tetapi sebelum sampai pada Surat Maryam itu, sebuah kisah terlebih dahulu. Semua kita tahu kisah diturunkannya iblis dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah taala menciptakan Nabi Adam alaihi salatu iblis diperintahkan untuk sujud. Dalam daqaikul Quran ini, para pemirsa kembali dapat menjadikan kajian-kajian dalam Al-Qur'an ini sebagai tanya jawab yang menarik di tengah-tengah keluarga kuis berhadiah untuk anak-anak atau murid-murid kita seperti misalnya dalam kisah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam alaihi salatu wasalam kemudian di hadapan para malaikat Allah taala perintahkan para malaikat itu untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wasalam minasyaitonirrajim wa idz qulnal lil malaikati sujudu li adama fasajadu illa iblis dalam surat al-Baqarah. Dan ketika kami, ketika Allah taala, ketika kami perintahkan para malaikat seluruhnya untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi wasallam, semua malaikat itu sujud kecuali iblis pertanyaan yang diajukan adalah sebagai tanya jawab diskusi kuis dan sebagainya. Apakah iblis termasuk malaikat? Apakah iblis itu malaikat? Ayat Al-Qur'an mengisahkannya fasajadu illa iblis. Mereka para malaikat itu seluruhnya sujud kecuali iblis. Mungkinkah sesuatu dikecualikan dari yang bukan kelompoknya, kalau saya berkata, "Semua keluarga saya sehat, kecuali nenek saya." Misalnya, nenek saya adalah bagian dari keluarga saya. Seluruh presiden Indonesia menghadiri upacara kemerdekaan Republik Indonesia di Istana, kecuali misalnya kita sebut nama seorang di antara presiden kita. Tidak mungkin sesuatu dikecualikan dari yang bukan kelompoknya, dan kami perintahkan para malaikat seluruhnya untuk sujud kepada Adam. Semuanya sujud kecuali Iblis. Apakah Iblis malaikat? Kalau mulai muncul kebimbangan, itulah mengapa kita senantiasa harus mengkaji, mengkaji, dan mengkaji lagi. Pasalnya adalah: kalau iblis bukan malaikat, kemudian ia menolak untuk sujud pada Nabi Adam, AS, tidak adil Tuhan, karena perintah untuk sujud itu hanya perintah pada para malaikat. Tidak adil Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau yang bukan malaikat, kemudian diminta sujud, tidak sujud, kemudian Allah Ta'ala buang, Allah Ta'ala usir dari surganya. Lalu apakah iblis malaikat? Al-Quran kembali memberikan jawabannya. Fafasako fakana minal jin. Ia berbuat fasik dan ia adalah golongan jin. Iblis dalam riwayat yang menjelaskan kisah itu kemudian bahkan ada riwayat dari Sayyidina Ali bin Nabi Talib qur. wajah wa alaihi Iblis itu adalah jin yang ibadahnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadahnya yang sangat baik, menurut sebagian riwayat, ribuan tahun lamanya iblis beribadah, Allah Ta'ala mengangkat derajatnya sampai pada derajat para malaikat. Iblis bukan malaikat, tapi karena ibadah yang tinggi itu, ia ya sampai pada derajat para malaikat. Bukankah kita juga diajarkan oleh guru-guru kita bahwa manusia kalau ia senantiasa mendekatkan diri pada Allah Ta'ala dapat menjadi lebih tinggi dari para malaikat. Dan kalau ia berbuat dosa merendahkan dirinya dapat menjadi lebih rendah dari binatang. Karena itu iblis, jin yang diangkat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena ibadahnya sampai pada derajat para malaikat. Untuk itulah perintah itu mengikat iblis dan ketika iblis tidak mau sujud, ia ya dihukum Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dengan indah mengisahkannya. Apa yang menahanmu dari tidak mau sujud kepada Adam alaihi salatu wasalam pada Nabi Adam alaihi salatu wasalam? Ma mana'aka an Adam? Iblis menjawab, "Aku lebih baik dari dia." Aku lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api, dan Engkau ciptakan Adam dari tanah. Dosa iblis, menurut para ulama, ketika ia berkata lebih baik, menunjukkan ketakaburan. Takabur satu di antara tiga dosa yang pertama dalam sejarah umat manusia, tetapi ada yang menarik yang berkaitan nanti dengan kajian kita pada Surat Maryam ayat 67 hingga 72 dosa iblis sebenarnya sebelum ia mengatakan lebih baik adalah mengucapkan kata aku di hadapan Tuhan. Ia berkata ana dan para ulama kemudian menjelaskan sifat yang harus kita tundukkan senantiasa, hawa nafsu yang harus kita perangi, kita kalahkan dalam diri kita apa yang disebut dengan Ananiah, keakuan tidak boleh ada kata aku di hadapan Tuhan yang boleh di hadapan Tuhan adalah kepasrahan sempurna kepatuhan mutlak pada perintah Allah subhanahu wa taala dosa iblis adalah berkata aku apa kaitannya dengan surat maryam surat maryam ini mengisahkan Sekelompok orang yang akan digiring ke neraka, sekelompok orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Buru-buru kita akan merasa kita tidak termasuk di dalamnya. Aku tidak termasuk di dalamnya. Bukankah kita kelompok yang diselamatkan? Bukankah kita umat yang dibimbing menuju sebaik-baiknya jalan? bukankah kita diajarkan agama tersempurna dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita merasa diri kita selamat dari kemungkinan masuk neraka itu selayaknya kita berhati-hati barangkali dalam ibadah kita masih ada keakuan sebagaimana juga kalau kita terusik dengan barangkali ada sahabat atau kerabat di samping kita yang mungkin pengamalan peribadatannya sedikit berbeda. Dalam tata, car tata cara salat ada beberapa perbedaan. Pada tahiyat ada yang menggerakkan jarinya sekali, ada yang menggerak-gerakan, ada yang sama sekali tidak menggerakkan. Dalam salat ada yang meletakkan tangannya di atas perut, ada yang agak atas sedikit, ada yang di samping, ada yang lurus sama sekali tidak disimpan di atas perutnya. Mungkin ada perbedaan-perbedaan seperti itu, yang masing-masing punya hujahnya, punya dalilnya, dan kita menghormati seluruh perbedaan pendapat itu. Tapi, kalau kita terusik, kemudian dalam batin kita melihat ada orang pengamalan peribadatannya berbeda, dan kita merasa, lalu bagaimana dengan seluruh amal ibadah yang aku lakukan selama ini? Selayaknya kita berhati-hati. Jangan-jangan dalam ibadah kita masih ada keakuan. Jangan-jangan masih ada kata "aku" di situ, "aku" dan "aku". Begitupun ketika Al-Quran mengisahkan tentang ayat-ayat tentang neraka, mungkin kita akan berkata, "Bukan kami yang dimaksud, bukan kita yang dimaksud, bukan aku yang dimaksud." ia bercerita tentang kelompok orang-orang yang berdosa dan bukan kami. Bukankah dosa kami diampuni Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh peribadatan yang kita lakukan dengan seluruh permohonan ampun yang kita sampaikan. Dan marilah sekarang kita membaca Al-Qur'an surat Maryam dari ayat 67 hingga 72. Para pemirsa juga rahimakumullah dapat Kembali membuka Al-Qurannya, mengambil keberkahan dari ayat-ayat suci ini. Lalu kita akan bersama-sama menyimak dan membaca terjemahannya. Saya bacakan dari ayat 67 hingga, 72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awala 1000 insanu awal ayat, 1000 inci, فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا وان منكم الا واردها kana ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladhina attaqaw wa nadharu al-zalimina fiha jithiyya sadaqallahul maulana al Aliyul azim di antara keindahan Al-Quran termasuk dalam banyak ayat dalam surat Maryam ini ujungnya yang berirama dari ayat 60 tujuh tadi kita membaca uh, ujungnya walam yakusyaia kemudian ayat berikutnya haula jahannama ayat berikutnya lagi asyaddu ala rahmaniatayya hum aula bihasilliyya kana ala rabbika hataman maqdiyya keindahan lafaz yang Allah taala tuliskan di dalam Al-Qur'an dan inilah terjemahan bahasa Indonesia untuk ayat 67 hingga 72 tentang kelompok yang masuk neraka dan mengapa judul kajian kita menyebutkan bahwa setiap kita akan masuk neraka. Mungkin agak mengejutkan karena biasanya umumnya dan lazimnya kita tentu akan berharap agar seluruh ibadah kita diganjar dengan surga, diberikan pahala di hari akhirat nanti tak terkira, dijauhkan dari neraka. Apakah kalau kita berharap seperti itu masih ada keakuan dalam ibadah kita? Rajim. Dan tidakkah manusia memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu sedang ia tidak ada sama sekali? demi Tuhanmu fawarabbika siapa kaknya kepada siapa pada baginda nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam demi Tuhanmu ketika menceritakan yang akan masuk neraka kembali keutamaan derajat baginda nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Allah taala bersumpah dan kalau Allah Taala bersumpah dengan sesuatu menunjukkan keagungan sesuatu itu. Fawarabbika demi Tuhanmu sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka manusia itu bersama setan-setan. Kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. Kita masih merasa bukan kita yang dimaksud. Yang dimaksud ayat itu adalah mereka yang dibangkitkan bersama setan-setan, bukan kita yang dimaksud. Kemudian, pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan Yang Maha Pemurah. Dari manusia-manusia yang dikumpulkan di sekitar jahannam itu, Allah Ta'ala akan tarik masing-masing dari golongan-golongan itu siapa yang sangat durhaka pada Tuhan. Lagi-lagi kita merasa bukan kita yang dimaksud. Bukan kita yang akan dijerumuskan ke dalam neraka. Tetapi Allah Ta'ala kemudian menjawab. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Seakan-akan menjawab pertanyaan kita, bukan kita yang dimaksud itu orang-orang yang sangat durhaka pada Tuhan itu orang-orang yang dikumpulkan dibangkitkan bersama setan setan mereka bukan kami yang dimaksud Allah telah menjawab kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka itu dan ayat ke-71 wa in minkum illa wariduha dan tidaklah seorang pun darimu wa in minkum dan tidaklah seorang pun darimu pada katamu yang pertama fa rabbika merujuk pada baginda nabi tapi pada minkum yang dimaksud adalah kita semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa in minkum illa wariduha dan tidaklah seorang pun darimu melainkan dalam terjemahan Kementerian Agama ini kata wariduha diterjemahkan menjadi mendatangi neraka itu. Kata datang menunjukkan sesuatu yang lebih halus karena datang ya datang tidak berarti lebih jauh dari itu mungkin hanya ketepian saja misalnya. Tapi dalam bahasa Arab kata wariduha juga artinya memasukinya. Wa in minkum illa wariduha dan tidak seorang pun darimu. Mari kita simak bagaimana Al-Quran dengan tegas menyebutkan, dan tidak seorang pun darimu, melainkan akan mendatangi neraka itu, melainkan akan memasuki neraka itu. Mungkin masih ada tunda, mungkin masih ada kesempatan menghindar dari masuk neraka itu. Al-Quran menjawab. Kana ala rabbika Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Demikian pilihan kata dalam terjemahan Indonesia. Hatmam maqdiyya. Yang sudah ditentukan kodo, kodo itu tidak dapat diubah. Yang sudah ditentukan. Tapi Al-Quran menambahkan kata keterangan lagi. Hatman, pasti dalam terjemahan Kementerian Agama ini kemestian yang sudah ditetapkan sudah mesti tetap juga sudah tetap mesti juga jadi ini tidak mungkin diubah wa in minkum illa wariduha dan tidak seorang pun daripadamu melainkan akan mendatangi neraka itu melainkan akan memasuki neraka itu hal itu bagi Tuhanmu adalah kemestian yang sudah ditetapkan. Saudaraku para pemirsa rahimakumullah ketika membaca ayat-ayat ini seharusnya kita bergetar, bergetar ketakutan karena semua kita akan masuk neraka. Ini sudah ketentuan yang Allah taala pastikan hatam makdiyah. Maha pengasih Tuhan kita Allah taala kemudian memberikan harapan bagi kita ayat ke-72 dalam surat Maryam. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa akan diselamatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Yang akan di, semua akan masuk ke dalam neraka Kemudian yang Allah Ta'ala selamatkan adalah orang-orang yang bertakwa. Lalu bagaimana dapat kita berharap keselamatan? Bagaimana kita dapat termasuk ke dalam orang-orang yang bertakwa itu? Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala mengisahkan bagaimana Nabiullah Ibrahim AS berdoa Agar hati manusia diikat dengan penuh cinta pada keturunannya, untuk apa Nabi Ibrahim memohonkan doa seperti itu? Kebahagiaan pribadi, kepuasan personal, agar manusia merindukan keturunannya. Untuk apa baginda Nabi SAW ingin kita bahagia, tidak ingin melihat kita menderita, lalu menitipkan dua wasiat Al-Quran dan itrah keluarganya? apakah untuk kebahagiaan pribadi tidak semuanya itu untuk kebahagiaan dan keselamatan kita ketika nabiullah ibrahim berdoa jadikan hati manusia senantiasa terikat dengan penuh cinta pada mereka agar kita beroleh kebahagiaan dengan meladani dan mengikuti mereka perkenankan saya membacakan sebuah riwayat yang dikutip dalam beberapa kitab hadis dalam kanzul umal kompendium hadis yang sangat besar dari Alamah Muttaqi Al-Hindi juz 13 291, dalam as sawaik Al-Muhriqah 190 dalam Usudul Ghobah 5 2, 523 dalam Zakhairul Uqba halaman 48 dalam Manaqib Al-Imam Ali alaihissalam dari Al Maghazili halaman 356 dalam Nurul Absor 51 dan 52 dalam Yana Biul Mawaddah 2, 2 56 dan 136 begini bunyinya bersabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kelak nanti di hari kiamat akan terdengar seorang penyeru, ia akan berseru. Nanti di hari kiamat itu akan terdengar seruan. Nu dia yaumal qiyamah. Ayyuhal jami' wahai kalian seluruhnya. Ya ayyuhal jami' wahai kalian seluruhnya. Ghuddu absarakum. Tundukkan pandangan kalian. Tutup mata kalian. Mengapa kita diperintahkan menutup mata kita? Mengapa kita diperintahkan menundukkan pandangan kita? Seruan itu berkata dalam riwayat-riwayat yang disampaikan tadi yang terlain Kanzul Umal 13.291 Aswaikul Muhriqo 190 Seruan itu berkata Wudhu Wabsorakum Tutup mata kalian Tundukkan pandangan kalian Hatta Tamurro Fatimah akan berlalu Sayyidatina Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Tutup pandangan kalian. Tundukkan mata kalian hingga berlalu Sayyidatina Fatimah salamullah alaiha. Nah, hadis ini menceritakan kerudukan Sayyidah Fatimah salamullah alaiha. Kelak di hari kiamat dan mungkin saya bayangkan diantara antara makna hari kemudian yang dimaksudkan itu adalah barangkali yang dikisahkan dalam surat Maryam itu. Ketika kita semua digiring memasuki neraka jisiyya dalam keadaan berlutut. Wa in minkum illa wariduha dan tidak seorang pun dari kita, dari kalian kata Al-Quran kecuali akan memasukinya. Pada saat-saat seperti itu kemudian terdengar seruan. Wahai kalian seluruhnya tundukkan pandangan kalian akan berlalu Sayyidatina Fatimah salamullah alaiha. Hadis ini menceritakan keutamaan Sayyidah Fatimah salamullah alaiha. Sayyidatun Nisa'i Ahlul Jannah, Sayyidatun Nisa'il al Alamin. Dan baginda Nabi SAW sering memuji putih terkasihnya dengan bersabda, kapanpun aku merindukan surga, kapanpun aku merindukan wangian surgawi, aku mencium Fatimah. Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha kerinduan Rasulullah SAW pada surga itu. Dan ketika Nabi Ibrahim berdoa, Ya Allah, jadikan hati manusia untuk senantiasa diikat cinta pada keturunan Nabi Ibrahim itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Karena Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha tentu mencintai mereka yang mencintai putra-putranya, mencintai mereka yang mencintai keturunannya. Nabi Ibrahim berdoa, ikat hati manusia dengan kecintaan pada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Dan dalam Islam, dalam sejarah kita mengetahui baginda Nabi menjadi pribadi yang istimewa karena hanya baginda Nabi lah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang silsilah keturunannya itu bersambung sejak Nabi Adam AS hingga manusia akhir zaman. Dan siapa yang menghubungkan silsilah itu dari baginda Nabi terhubung dengan keturunannya sampai akhir zaman. Hanya baginda Nabi satu-satunya manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala yang keturunannya terpelihara. Dan keterpeliharaan keturunan itu melalui jalur Sayyidatina Fatimah salamullah alaiha maka kita hanya dapat berharap membahagiakan baginda nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana dalam kanzul umal jilid 6 halaman 219 bersabda baginda nabi sallallahu alaihi wa alihi sesungguhnya allah azza wa jalla menjauhkan putriku fatimah keturunannya dan siapa saja yang mencintai mereka dari api neraka. Karena itulah Fatimah dinamai Fatimah. Fatimah berasal dari kata Fatoma yang berarti dijauhkan dari. Dalam Kanzul Ummal itu, Al-Mahmuttaqi Al-Hindi menyebutkan hadis bahwa siapa saja Kata Baginda Nabi, yang mencintai Putri Beliau, mencintai Sayyidatina Fatimah. Assalamualaikum, dan keturunannya lalu yang mencintai mereka, Allah Ta'ala akan jauhkan dari api neraka. Sungguh, semua kita akan memasuki neraka itu, dan kita berharap pada Allah, subhanahu wa ta'ala, agar dalam hati kita ada kecintaan pada... Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita pelihara hingga akhir hayat, yang bersemayam dalam sanubari kita hingga nafas terakhir lepas dari diri kita, dan kecintaan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kita tunjukkan dengan mencintai putri beliau Sayyidatina Fatimah Shallallahu Alaihi yang semua makhluk diperintahkan untuk menundukkan pandangannya di hari kiamat nanti untuk memberikan jalan berlalu bagi Sayyidah Fatimah Sallallahu Alaiha keutamaan derajat Sayyidatun Nisa'il Alamin dan Allah Ta'ala janjikan sebagaimana dikutip oleh Alamah Al-Muttaqi al, al hindi dalam Kanzul Umal bahwa Allah Ta'ala akan juga menjauhkan dari api neraka siapa saja yang mencintai Sayyidah Fatimah Sallallahu dan keturunannya Alaihi Wasallatu Wassalam kecintaan kita pada keturunan Sayyidah Fatimah itulah doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang memohon kepada Allah Taala agar hati manusia dipenuhi diikat cinta pada mereka merekalah yang juga dimohonkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melanjutkan ini jailuka luka imama sungguh kita tidak akan selamat dari api neraka itu karena terlalu besar hak Allah Taala atas diri kita Semoga Allah Ta'ala berkenan senantiasa menerima sedikitnya cinta dan kerinduan kita pada Rasulullah SAW dan keluarganya yang suci yang dengan itu kita berharap diselamatkan dari akibat buruk di hari kemudian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidatina Fatimah wa abiha wa ba'liha ba wa baniha wa siril mustawda'i fiha bi'adadi kulli mahsahu kitabu. kul bi adadi kulli ma hata ilmuk wa kitabu wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi yunib wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ali tahirin walhamdulillah rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه